Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya lagi berada di Pasar Mahmud Said. Di video kali ini saya mau nge-review tempat ini ya. Apa aja sih yang tersedia di Mahal Indonesia? Ini tempat langganannya orang Indonesia di sini ya. Yang mau beli jam tangan. Tuh jam tangan. Istri aturan. Apa kabar? Baik. Baik. Nih orangnya bisa berbahasa Indonesia. Tak iya ya kalung non ya ta. Kau kah? Mang? Kau kah? Kau kah ada? Ada kam? Kau kah ada hal itu? Tuh ada kau kah? Gelang kau kah? Tuh gelang kau kah ayahnya. Teman-teman. Ada gelang kau kah? Dan di. Ada tas di kau kah ini? Mantap ya, yang butuh kauka gak usah yang dekat ke Pasar Mahmud Said, mendingan ke Mahmud Said ya. Selain di Balad ada juga di sini tuh buat oleh-oleh nanti pulang ke Indonesia bawa gelang kauka, make up mau beli parfum juga ada. Parfum ini ada rasuat gizi. Nama siapa? Isismu? Ana Muhammad Saiful. Muhammad Saiful dari Bangladesh. Nah, ini si akangnya dari Bangladesh. Memang di sini pasarnya didominasi gitu ya sama orang-orang Bangladesh. Ini katil hina kulu Bangladesh ya. Oke, syukron. Sama-sama. Yang mau beli kaca gitu ya di sini tuh. Beli lemari ada. Oh, jadi di sini sekali lagi pedagang-pedagangnya kebanyakan orang Bangladesh ya. Tuh ini juga di sini ada yang mau beli pakaian buat kerja juga ada ya. Buat kerja. Mau beli sejadah ada sejadah tuh. Aduh, apa kabar? Tuh mau beli selimut. Nah selimut ya tadi gara raya. Hah? Nah, ini karpet. Yang mau dipakai karpet. Lahap. Tah. Iya tah. Simut tungkul nya. Simut tungkul. Iya, kam hada pulus. Tapi berani saya mus kita. Hah? Ini mulai dari khamsin pi kita sah. Ada batannya khamsin. Arba'in, talatin, mia khamsin, 150. Jadi beragam ya, tergantung tebal dan tipisnya. Ada buat bantal juga tuh. Nah, buat mukena ini ada ya buat sholat. Ini harganya sekitar 30 realan. Talatin sah. Talatin. Bisa ditawar. 22. Aduh. Yang dan ini modelnya besar teman-teman, dari atas sampai bawah itu ketutup. Teman-teman udah tahu ya. Tempatnya di mana? Anissa. Nah. Dekat dari Baso Goyang Lidah. Ah, di batangnya jadi. Aywa. Tuh di mulai ke panganten mantap. Oke, syukuran bay. Ini dari Bangladesh semua ya? Bangladesh. Tadi dina Bangladesh ah. Semua dari Bangladesh. Nah, ini yang mau beli kain juga ada. Oke, syukuran. Insyaallah itu di jabun. Sekarang lanjut lagi. Lanjut. Yang mau beli oleh-oleh aksesoris buat anak-anak perjepitan ada di sini nih. Iya, jepit. Jepit. Nah, ini juga dari Bangladesh ya. Bangladesh. Ini semua tempat ini kebanyakannya orang Bangladesh nih. Apa kabar? Baik. YouTube tim. Ayo, buka profil YouTube minta sub. Hah? Sobat TKI. Tah, pemotoran. Ini boneka. Boneka. Oh. Alah. Kepalak. Kamu noso. Alhamdulillah. Balasi. Nah, ngan sakitu-kitu na. 5 real. 5 realan. Apa? Apa ini? Oke, syukron. Sekarang kita lanjut ke sebelah sini. Di depan itu ada warung Indonesia ya. Ada toko emas di sana. Yang mau beli perabotan dapur di sini ada.
yang mau beli pakaian dalam ada ya. Nah, lewat ke sini. Iya aya anu dagang naon eta euy? Batatis. Batatis. Ada kam sahan? Ada 10 ya, 10 kamera. 5 real. 5 real di sekir. Ayo wasagir, Bas. Kamu. Wahid. Bas masih beci aku mah di kamera. Lah. Ada miskin. Lah. 5 real cenah persahan teman-teman nih mau beli. Aduh, orangnya dari Yaman ini mah. Ayo kalau ada satu semen ini. Yaman nih. Nah, di depan ini toko-toko emas. Sekarang saya mau makan ini dulu teman-teman ya, nanti dilanjut lagi. Dan di belakang sini ada toko emas tapi udah tutup karena sekarang udah malam. Ini harganya 5 real. Oke, sekarang lanjut lagi. Di sini ada tukang jualan bakar jagung. Woi, bakar jagung, woi. Nih, bakar jagung ting sabaraha yeuh. Deh asa di puncak ya mah. Ada kam? Kam serial. Tuh 5 realan cina. Cina apa kam serial? Tilu 10 real. Pedo ya mah, segala ada lah. Nah, sekarang lanjut dan yang mau beli abaya di sini nih tempatnya ya, teman-teman, dari bakso goyang lidah sana tadi. Tinggal nyebrang di sini tempat pakaian-pakaian. Tuh, duh, abayanya bagus-bagus. Dan di sini pun pedagang-pedagangnya orang Bangladesh seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini abaya-abaya harganya di sini terjangkau mulai dari 50 real, ada yang 60 real, ada yang lebih dari 100 real ya. Tuh, aduh, tas juga murah-murah. Tas perempuan mulai dari 40 real sampai 100 bahkan lebih ada ya. Tuh, je, kupu-kupu. Yang mau beli kitek, lipstick, parfum. Nah, ini abaya yang ini sekitar 60 realan nih teman-teman. 60 realan, ada yang 50. Ya. Yang mau beli sepatu. Cuman pedagangnya udah mau tutup nih jam segini. Udah sepi ya. Nah, sekarang udah setengah 12, bentar lagi tutup. Dan sekarang saya mau pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Ini yang bisa saya tayangkan di video kali ini. Nah, ini pakaian. Mahal murah di sini. Yang mau beli pakaian di sini tuh ya, di. Ewa, ini ada. Tuh. Awal mahal melabis. Tuh, buat perempuan, anak-anak perempuan, bagus-bagus. Oke, bye, syukron. Ini ada yang mau beli dulu ya. Bye, syukron, bye. Assalamualaikum. Oke, terima kasih buat semuanya. Ini yang bisa saya tayangkan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.